Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ryan Indonet. Oke, kali ini sahabat, saya punya alat baru nih, pendukung dari memotret landscape. Nah, apalagi musim pandemi seperti ini ya, tentu kita dilarang ataupun ditunda dulu untuk melakukan perjalanan keluar kota, kemudian kita melakukan kumpul-kumpul berjalan bersama teman-teman rame-rame. Tapi kegiatan hunting kita tetap bisa dilakukan kok, apabila kita lakukan itu mungkin sendiri, berdua, atau dengan kelompok-kelompok yang kecil. Ini adalah produk dari Kasiotel. Pertama sekali yang perlu diperhatikan adalah kita harus membeli holdernya dulu. Holder itu nanti yang untuk menempelkan ke lensa kita. Nah, holder yang saya miliki adalah holder seri G2 100 sistem. 100 di sini menandakan adalah ukuran dari filternya adalah 100 mm. Ya, atau sekitar 10 cm ya. Oke, lihat ya di sini. Seperti ini. Ini packingnya juga bagus, tapi kemudian ini, nah, bentuknya nih seperti ini nih teman-teman. Nah, ini adalah alat penguncinya, kemudian ini seperti ini. Nanti filter-filter itu akan kita selipkan di sini. Nah, ini ukurannya ya, ukurannya ini adalah standar seperti ini. Nah, apabila teman-teman memiliki diameter lensa, lihat seperti ini, mungkin saya ada di sini ada diameter lensa. Jadi lensa saya adalah saat ini ada 58 mm. Ya. Nah, setelah kita memiliki holder, kemudian kita perlu memiliki step up ringnya. Nah, seperti ini. Ringnya ini seperti ini ya. Ke depan lensa. Ini kemudian setelah itu baru kita pasang ringnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada pernya nih, kita bisa tekan. Nah, begitu. Oke, kemudian kita kencangin. Ini sudah kuat dan ini memang bisa diputar. Nah, setelah kita pasang, kemudian baru kita ambil nih, misalnya kita mau menggunakan ND4. Nah, di sini saya ada juga ND4 dan ND6 ya. Jadi kemudian ada juga grad ND, serinya adalah grad ND itu Pro S4 stop. Coba ini adalah yang ND4 stop. Netral density ini cocok banget buat memotret, untuk memotret air terjun, kemudian untuk memotret sunrise, sunset. Sayang banget ini masih baru, mau disobek sayang. Oke, kita buka. Nah, keunggulan dari produk Kasiotel ini adalah ini bahannya ini dari glass ya, dari kaca. Jadi dia anti gores. Cuman harus hati-hati ya. Nah, kemudian pada saat kita memotret, kita tinggal menyelipkan di antara holder-holder ini. Masukkan. Oke. Kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada juga namanya grad ND. Grad ND itu dia ada gradualnya. Di sini saya menggunakan grad ND Pro S4 stop. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Udah nggak sabar nih saya mau motret.
Filter ini. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, bagian atasnya itu lebih gelap dibandingkan bagian bawahnya. Jadi, bagian shadow kita juga dapat dapat cahaya yang cukup tanpa mengurangi bagian bagian atasnya over. Cocoknya ini buat untuk sunset ataupun foto-foto sunrise. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Oke, kita lepas ya filter ND tadi. Filter ND ini tadi ini cocok banget buat motret di air terjun. Kan di Kota Bogor tuh banyak banget tuh air terjun. Oke, ini kita lepas, letakkan baik-baik. Nah, cara memasangnya tinggal seperti ini nih. Nah, seperti ini. Bisa kita tarik, ini bisa kita tarik ya. Nah, seperti ini. Jadi mau batas horizonnya mau di mana itu bisa kita naik turunkan seperti ini. Oke, mau tertarik? Oke, tunggu ya si foto-foto saya. Sampai sini dulu unboxing dari filter Casiotel. Buat teman-teman yang mau beli filter ini, silakan kunjungi website di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Klik.